Jakarta News. Wczorajszego dnia w północnej dzielnicy Jakarty zapalił się meczet Centrum Islamskiego. Pożar prawdopodobnie wybuchł dlatego, że trwały prace remontowe i używano spawarek, tak? Spawarek, szlifierek i innego tego rodzaju sprzętu. Domniema się, że pożar wybuchł w wyniku zapuszczenia ognia przez spawacze. Co mnie wcale nie dziwi, bo tutaj przepisy BHP praktycznie nie istnieją. Nie istnieją, tym bardziej jeszcze jest upał gorąco, także mała iskra i pożar gotowy. Nie wiadomo w jakich okolicznościach wszystko będzie wyjaśniane. To zdarzyło się wczoraj o 15.22 się zaczęło. Wiadomo, że tutaj to jest wielka strata, bo to był dosyć popularny taki mosk po angielsku, a po polsku meczet, tak? Taki meczet dosyć popularny, tam wiele się w nim działo, w sensie o tym, że nawet tam były takie lekcje dla młodzieży szkolnej, różnego rodzaju edukacyjne zajęcia. To było takie centrum, po prostu centrum. Centrum szkolnictwa, można powiedzieć. Z dobrych wiadomości, no i oczywiście ta cała kopuła się spłonęła, się zawaliła. Tam wam wrzucę jakieś zdjęcia. I coś tam jeszcze, jakiś materiał z akcji gaśniczej. W akcji gaśniczej 10 pojazdów, 55 osób. To nie wydaje się, żeby to było dużo, ale meczet dosyć duży. Także zapraszam do materiału. Nikomu się nic na szczęście nie stało. Jeszcze nie wiadomo o ofiarach śmiertelnych. Było tam ileś tam osób, ale prawdopodobnie wszystkim udało się uciec. Dzisiaj dopiero będą robili oględziny miejsca, także może więcej coś się w tym tytule się dowiemy. To na razie to tyle o meczecie. Jest w trakcie realizacji nowy pomysł na filmiki. Tego wam jeszcze nie powiem, ale to będzie, mogę wam tylko zdradzić, że to będzie o jedzeniu. W jakim kierunku on będzie, tego wam jeszcze nie powiem. Trzecie, nadajemy już z nowego studio. Może w końcu Crispin wróci z wakacji. Wtedy może zajmie się tutaj Jakartą News albo innymi jakimiś zajęciami dziennikarskimi z tego fotela. To na razie tyle. Zapraszam do materiału i do zobaczenia w następnym Jakarta News. Kembali kami update informasi Anda mengenai Masjid Jakarta Islamic Center yang berada di kawasan Koja, Jakarta Utara pada Rabu sore terbakar, dan terhubung bersama kami melalui sambungan telepon dengan Kombes Pol Wibowo, Kapolres Jakarta Utara. Pak Wibowo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Wibowo, boleh diinformasikan kepada kami saat ini situasi di lokasi seperti apa? Baik, Mbak. Dapat kami sampaikan. Untuk situasi di TKP, di Masjid Islamic Center saat ini sudah api sudah padam ya. Jadi sudah mulai dilakukan pendinginan oleh rekan-rekan Sudin Damkar Kota Utara. Namun demikian, saat ini kami juga masih tetap melakukan pengamanan baik di lokasi jalan maupun di lokasi kebakaran. Harapan kami tidak ada masyarakat atau pihak-pihak tidak berkepentingan masuk ke area TKP kebakaran. Demikian, Mbak. Baik, kami sebelumnya berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Tidak ada korban, namun yang Anda pantau di lapangan, apakah ada korban luka dari kebakaran di Jakarta Islamic Center, Pak Wibowo? Baik, Mbak. Kebetulan kami juga tadi langsung turun ke TKP. Jadi memang, alhamdulillah, dampak dari adanya peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban, baik luka maupun meninggal dunia. Mengingat
kegiatan renovasi yang dilakukan terhadap kubah ini sudah mengosongkan masyarakat atau jemaah yang akan melaksanakan kegiatan ibadah atau sholat di masjid tadi, Mbak. Jadi alhamdulillah tidak ada korban. Baik, Pak Wibowo, investigasi awal dugaan sementara mungkin bisa disampaikan kepada kami penyebab kebakaran di Jakarta Islamic Center? Informasi kami dapat, Mbak, jadi ini akan ada kegiatan renovasi atau perbaikan kubah. Jadi sementara, ini sementara, Mbak, ya, ada percikan api yang diduga dari alat las. Namun demikian, ini kan belum bisa kita pastikan. Kita sudah meminta pihak puslapor Polri untuk membantu olah TKP dalam rangka mencari penyebab kebakaran yang terjadi, Mbak. Demikian. Artinya ada proses renovasi di sana, ada para pekerja yang sedang melakukan tugasnya di Jakarta Islamic Center. Kondisinya sampai saat ini apakah sudah diamankan atau seperti apa, Pak Wibowo? Ada, Mbak, ada, memang ada 4 orang pekerja yang kebetulan saat itu sedang melakukan pekerjaan pada saat terjadinya peristiwa. Saat ini 4 orang pekerja tersebut dalam kondisi sehat dan sudah kita bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk kita mintai keterangan. Itu, Mbak. Baik. Kalau dari proses pembersihan pendinginan saat ini seberapa parah atau berapa persen terlihat Jakarta Islamic Center ini terbakar? Apakah hanya kubahnya saja atau sudah merembet ke beberapa tempat, beberapa area di dalam lingkungan Jakarta Islamic Center? Dari hasil pengamatan kami di lapangan, hanya kubahnya saja, Mbak. Baik. Jadi hanya kubahnya saja yang terbakar, kemudian runtuh dan terdampak di lantai 2 dan lantai 3. Jadi tidak merembet atau merambah kebakarannya ke ruangan lain. Demikian, Mbak. Baik. Pak Wibowo, ini adalah jam-jam yang cukup krusial di wilayah Jakarta Utara untuk orang pulang dari aktivitasnya. Bagaimana kemudian situasi lalu lintas? Adakah penutupan jalan dan sebagainya? Untuk saat ini sudah tidak ada lagi, Mbak, ya. Memang tadi kita melakukan kegiatan pengalihan maupun rekayasa lalu lintas dalam rangka membantu kawan-kawan dari Dinas Pemadam Kebakaran mempercepat mobil damkar masuk ke area kebakaran sehingga proses pemadaman api lebih cepat. Untuk saat ini arus lalu lintas sudah lancar, sudah kita normalkan kembali. Namun demikian masih tetap kita lakukan penjagaan pengamanan baik di lalu lintas, jalan maupun di area TKP. Baik, artinya olah TKP akan menunggu proses pendinginan ini ya, Pak Wibowo? Betul, Mbak, betul. Jadi setelah kawan-kawan Dinas Pemadam Kebakaran selesai melakukan pendinginan, dan kita yakinkan untuk TKP ini aman, selanjutnya kita akan melakukan polis lain agar TKP ini tetap status quo, baru nanti kawan-kawan dari puslapor akan melakukan pekerjaannya, yaitu olah TKP untuk mencari penyebab utama kebakaran. Baik, Kombes. Kita pastikan dulu keamanannya. Siap. Baik, terima kasih Kombes Pol Wibowo, Kapolres Metro Jakarta Utara sudah berbagi informasi kepada kami. Kami nantikan informasi terbaru dari lapangan, dari tempat kejadian Jakarta Islamic Center. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Terima kasih.